Semoga bisa. Waktunya belum jalan. Atau ini sinyalnya masuk nggak ya? Your connection is weak. OMG. Sinyalnya apaan sih? H+ padahal. Ah, ini baru jalan. Kita lagi ada di The Virgin Mary Cave atau Gua Maria yang di Desa Cisantana, Kuningan. Nah, di belakang saya ada miniatur salib Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Jadi area sini disebutnya Bukit Golgota, dibuat ya berusaha mendekati semirip mungkin dengan Bukit Golgota saat dulu Tuhan Yesus disalibkan. Ini view tampak kamera belakang, biar lebih bagus ya. Bentar. Ya. Oke. Nampak lilin-lilin untuk bersembayang, berdoa. Jadi kalau kita ke Gua Maria di Cisantana, Kuningan, Cigugur, ada satu bagian di mana persimpangan jalannya, satu ke Gua Marianya sendiri, satunya ke Bukit Golgota. Nah, ini kita lagi di Bukit Golgotanya. Nah, ini view sekitar. Semua susunan batu-batunya ya diusahakan semirip mungkin seperti di aslinya. Walaupun mungkin kalau kita ke sono lebih sadis dari ini mungkin suasananya kali ya. Dan kalau kita ikutin jalan salib, naik turun bisa ngelihat kebayang gitu. Kita jalan kaki aja nggak pakai bawa-bawa gotong salib udah ngos-ngosan. Ditambah kalau bawa salib aslinya jalurnya lebih susah dari ini. Dan di samping saya lihat tampak para selfie-selfie junkie. Tuh lagi selfie. Kita meninggalkan rombongan para bapak-bapak, ibu-ibu gembala lagi masih di atas, di bawah. Di dekat Gua Maria di belakang. Jadi kita ngeduluin untuk turun dari Golgota. Kita mau kembali ke dunia nyata, kembali ke lahan di bawah, kembali ke apa tuh namanya, lapangan parkirnya. Masuk ke sini tadi bayar nggak ya, kita suruh bayar nggak sih? Oh, gratis ya, mungkin bayar parkirnya aja, atau mungkin karena tadi kita bareng sama rombongan gereja jadi nggak kena bayar kali. Sisa rombongan masih ada di belakang di bawah, kita lagi nyoba nyelonong sendiri. Lumayan ngos-ngosan sih. Anyway, sekian dulu report dari Bukit Golgota, Gua Maria, Cisantana, Cigugur, Kuningan. Budi melaporkan. Adios amigos. Ciao.